Malam ini challenge kita tengok Syukri berjaya atau tidak menghabiskan satu pinggan nasi goreng USA. Macam blue. Blue? Dah ada blue ah. Ha. Makan kari? Tapi kim tak makan nasi pula. Macam tak makan kerusi. Kenapa? Tak makan nasi mana? Bila sebab pun jarang makan lah macam. Aku sebab mai gadak itu tubuh kamu juga dulu. Jadi sebab aku ni 40 dah, 41. Jadi kena jaga kesihatan sebabnya keluarga aku banyak penyakit keturunan. Macam diabetes. Eh? Heart attack. Jauh tinggi. Sebab kita kena jaga lah ni. Lalu makan orang muda, lalu makan-makan lah. Tak apa, tak masalah. Konten tu. Eh? Untuk konten tu. Konten pun boleh juga. Untuk santai boleh juga. Konten pun untuk YouTube ni pun. Kalau kita terlalu serius sangat pun tak boleh juga. Orang yang tengok macam serabut juga. Ikut skrip apa semua yang awak ucapkan, tak payahlah semua tu, sampah semua tu. Lucu kali, dia nak prank tapi prank tu pelaku bang. Macam prank tu adalah prank dah. Macam awak prank tu, kau kena tu, kau berlaku dengan dia tu. Macam aku suka awak santai. Aku suka awak santai. Kalau ikut skrip ni macam berlaku ke santai? Tak ada lah. Syazmi Sazli kan, dia buat santai video kan? Syazmi Sazli production tu. Dia tahu YouTube lah ni, orang Kelantan tu kan. Dia buat santai ya video, relax. Skrip dia mari, dia sebenarnya dia spontan. Tapi skrip tu dia buat dah. Tapi dia tak ikut sekata-batu. Tak ikut sekata-batu lah, dia buat macam dia buat plan ni dulu lah. Kita tengok skrip makan dulu lah. Tengok tu makan. Menu malam ni, nasi goreng USA Cingkecok. Sate Fahri Banjo. Sebelum majlis perpisahan balik kangen. Lokasi tak boleh royak mana. Majlis perpisahan tempat kerja ni saya akan berhijrah ke tempat lain. Daripada satu tempat lain ke tempat yang lain. Bye. Bye semua. Kita tinggal Kelate lah. Saya kena rezeki lebih. Tinggal ke apa? Tinggal Kelate. Syukri ni dulu ni mate yang paling rapat sekali. Tempat kerja lama lah. Jaga apa? Tak boleh royak. Tak penting semua tu. Yang penting kita orang ambil kamcing dulu lah. Tapi selepas sebulan dah tak? Dua bulan dah? Dua bulan dah duduk Tijani dah? Dua bulan dulu duduk Tijani. Kita orang ni maintenance dulu ni. Dekat Tijani. Tapi dapat tawaran kerja masing-masing pisau. Saya balik Hong Kong. Dan juga dia pun stay di sini lagi. Duduk kampung dia lah. Ha, itu dia nasi goreng USA. Sedap nampak kat sini. Ni ayah ke apa ni? Ayah kampung. Nasi goreng USA Chicken Chop katanya. Dia ada gabungan ayah chicken chop, ada coleslaw, ada fries dan juga nasi. Not bad. Menarik juga menu mana ni. Oh, jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan di sekitar jalan. Di kawasan, tak boleh koyak. Tak boleh makan dah. Sedap. Okey lah. Saya pulak banyak. Muka main segi rasa dia macam mana? Sedap. Dia punya black pepper sedap. Air pun sedap, macam tak lama. Air fresh lah. Tapi selalu tepung dia pun rasa tak macam tak terlalu tebal sangat dengan tepung tau. Tak, dia tebal. Kadang-kadang kalau tebal memang tak sedap. Kalau bukan tebal dengan tepung. Tebal dengan tepung setengah kedai dia nak utuh kan. Dia macam belik sikit lah. Ayah kecil nipis, tepung tebal. Oh berat. Nego nak utuh. Ni padak dengan isi ayah, ada sebuah kedai di sini. Jalan pada tembok. Kita lihat lokasi lah, kedai restoran apa. Jalan pada tembok lah ni. Korang tahu sendirilah tempat ni nak kena tahu lah. Tepi jalan daripada tembok tu kat rawa aku susu kiri. Teruh je teruh. Tengok sebelah kiri jalan ada lampu warna-warni ni. Okey. Sini ada traffic light. Traffic light sebelah kanan tu ada Caltech pump. Mana dia sebelah Caltech pump lah. Cerita semua tempat.
Tak apalah, mana kita ayak dulu lah. Ha. Apa aku cuba banyak. Memakai dulu. Kamu celebrate dulu pada ni. Ayah sana ayah dia. Cuba komen sikit ayah dia. Tak. Eh? Taklah sini tempat. Kalau 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 nak, nak nasi ni? Nasi pun tak. Nasi goreng sudah. Kalau selor dia? Masih es. Oh, fries okeylah. Fries rasa macam happy jelah. Ibu cukur dah. Cukur, rasa cukur. Cukur lah. Tebing okey. Tebing okey. Ha. Oh. Ini salah satu menu di sini lah, menu makan di restoran ni yang apa? Restoran Mutiara apa tak silap aku ni? Kebitai, kebitai. Eh? Kebitai. Oh, menu restoran, menu restoran, restoran Kebitai di kawasan lokasi pada tembok. Kalau boleh wish pakai Google ataupun Google Map pakai wish. Boleh terus ke sini, makan di sini sedap-sedap belakang ni menu. Kebetulan malam ni orang tak ramah. Kebetulan orang tak ramah. Bukan tak ramah. Kedai ni biasa ramah. Malam ni tak ramah. Kebetulan je. Oh. Rasa ayah tu rangup molek rasa? Tak. Ya? Kari lah. Dan ni tu ayah. Eh?